Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du li sadri wa yasiri amri wa hlul lisani يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من أهل إبادك الصالحين اللهم الهمنا علما نعلم به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم والله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kita mengawali perjalanan kehidupan di hari ini dengan kembali sepenuh hati. Kita memohon kepada Allah pula, di dalam mengawali acara ini, kita memohon diberikan anugerah: hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, agar dengan semuanya ini kita dapat sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Di tengah tentunya hampir setiap hari kini kita mendapatkan berita bahwa salah seorang di antara kita telah kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan benar, ketika seseorang itu kembali kepada Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa itulah saat yang akan dijumpainya, yaitu kembali kepada Allah. Maka tentunya dengan setiap hari kita menyampaikan pesan-pesan mengenai nikmat kehidupan yang Allah berikan untuk kita semuanya dan sekaligus menjadi pengingat pula bagi kita tentunya bahwa apabila Allah berikan kehidupan maka sebagai pasangannya Allah tetapkan ada kematian pula untuk kita maka semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati Ingat, kematian bukan berarti membuat kita menjadi pesimis dalam kehidupan ini. Justru, secara hakikatnya, dengan kita mengingat kematian, bahwa akan ada kehidupan baru setelah kematian itu sendiri, maka tentunya kita berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin, untuk menyiapkan segala investasi agar ketika kita berada dalam kehidupan baru nanti adalah kehidupan yang kita telah menyiapkan seluruh bekal terbaik kita. Seraya tentunya memohon kepada Allah untuk berimpakan rahmat dan barokah serta ridhonya untuk kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara yang demikian tiada lain yang kita lakukan di dalam mengisi hari-hari ke depan ini. Apalagi di dalam forum ini kita sudah terbiasa mengatakan bahwa boleh jadi ini adalah etapa terakhir dalam kehidupan kita. Maka, tiada lain yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Bersegera, tidak lagi kita berleha-leha di dalam mengisi waktu ini, dan sesungguhnya ketika kita meyakini benar bahwa kita akan kembali kepada Allah dan menginginkan perjumpaan terbaik, maka niscaya yang kita lakukan adalah dengan semangat tinggi berupaya melakukan yang terbaik, dan tentunya hal itu akan menimbulkan kemanfaatan bukan hanya kepada diri kita pribadi, namun insya Allah bagi seluruh alam semesta ini. Sehingga mudah atas apa yang kita lakukan siap pagi di dalam menelusuri siap huruf, kata, dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini, merupakan salah satu bentuk pula kita mensyukuri nikmat kehidupan ini. Tentunya bukan hanya sekedar hidup, kita memohon kepada Allah agar hidup berada dalam bimbingannya. Maka untuk mendapatkan bimbingan dan keriduannya itulah kita dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, kita berupaya mencari, berupaya kita memahami pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita imani dan kita yakini, sehingga semoga atas apa yang kita dapati benar-benar memberikan kesan yang mendalam bagi setiap diri dan pribadi kita semuanya, seraya berharap agar semuanya ini menjadi petunjuk yang merupakan hikmah, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan seraya pula kita berdoa kepada Allah, semoga kita beristiqomah untuk menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera, penerang jalan bagi kita semuanya. Di dalam mengisi, di dalam menelusuri setiap langkah kehidupan kita ke depan, sampai nanti batas akhir ketika kita insya Allah tiba waktunya yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Fa'idha ja'a ajaluhum la, wa la Maka semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan yang terbaik, ketika Allah ridho kepada kita. Allah izinkan kita berada dalam posisi situasi dan mengerjakan sesuatu yang terbaik. Kembali kepada Allah dalam sukacita, dalam keriduan pula. Bahagia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam keadaan khusrul hatimah. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Dan semoga perjumpaan dengan Allah memenuhi atas apa yang Allah sampaikan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Tuhanmu ridho dan engkau pun sukacita kembali kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan siap pagi ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak mengetahui kapan sesungguhnya kepulangan kepulangan sejati ketika ruh kita berpisah meninggalkan jasad ini. Maka perintah Allah untuk kembali kepadanya, kita lakukan tidak hanya pada saat kematian, tetapi dalam kehidupan ini dengan kembali kita menelusuri pesan-pesan Allah adalah merupakan bentuk kita kembali kepada Allah. Bertahan kita di jalan yang benar adalah merupakan cara pula kita kembali kepada Allah. Semoga latihan-latihan yang kita laksanakan untuk terus kembali lagi kepada Allah, tergelincir kita kembali lagi, terbelok kita kita kembali lagi. Maka semoga latihan-latihan kembali kepada Allah ini akan menjadikan kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan di dalam ayat ini. mardiyah ibadi Masuklah ke dalam golongan hambaku wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Sebagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika Rasulullah mencontohkan setetes air yang terjatuh dari jemarinya itu itulah kenikmatan atau surga yang diberikan di dunia ini. Namun kenikmatan akhirat dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan akhirat, itulah yang terhamparkan melalui air yang terdapat di seluruh samudera dan bahkan dilipat gandakan pun air yang berada di samudera-samudera itu. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, tidak membuat kita terlena karenanya. Tetapi justru hal ini semoga memberikan motivasi kepada kita. Bahwa apabila setetes kenikmatan saja yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan dunia ini, sudah begitu memukau kita semuanya. Maka semoga hal ini tidak meluputkan kita dari sebuah visi besar bahwa Allah menjanjikan nikmat yang jauh berlipat ganda daripada apa yang telah Allah berikan untuk kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Semoga kita meyakini sepenuhnya mengimani atas apa yang terdapat di dalam rukun iman itu sendiri yaitu percaya kita kepada kehidupan akhirat. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan akhirat yang membahagiakan kita semuanya dalam rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan sepenuh hati kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok ahlaknya. dicintai oleh para sahabat dan pengikutnya. Rela mereka mengorbankan nyawanya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita dapati dalam peristiwa yang luar biasa dalam peristiwa perang Uhud itu. Di mana mereka satu persatu menjadi tameng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bahagia untuk kembali kepada Allah dalam keadaan syahid. Dan itu dalam upaya membela keselamatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bisa mendapati Sesungguhnya, mereka yang tidak menyukai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dikarenakan misi yang dibawanya di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid itu, namun diakui atau tidak diakui secara terang-terangan atau sembunyi, sesungguhnya mereka mengagumi atas apa yang terdapat pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapati kini bahwa sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saja dipelajari oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa semakin banyak semakin melebar dan meluas pula yang mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bukan dari kalangan Islam itu sendiri. Namun pada akhirnya hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendapati pula bagaimana mereka-mereka yang telah secara terang-terangan menista Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas kehendak Allah kemudian Allah berikan Allah teteskan hidayah baginya sehingga kemudian mereka pun menjadi pejuang dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menemudan kita terus diberikan kesabaran oleh Allah serta diberikan semangat pula Diberikan motivasi untuk mempelajari sejarah kehidupannya. Apabila kaum non-Muslim saja mempelajari dan mengagumi keindahan dan keistimewaan diri Rasulullah, maka untuk dapat kita mencintai Rasulullah sepenuh hati, tidak bisa tidak kita harus berjuang dan berikhtiar menelusuri bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW. Itulah yang kita bisa dapat di dalam sirah-sirah Nabawi itu. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membacakan salah satu ahlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak pernah menuduh seseorang itu fasik ataupun kafir tanpa landasannya. Dan disebutkan bahwa seorang Muslim yang menjaga lisannya dari mencaci maki dan kata-kata keji akan menjaga dirinya dari apa yang lebih besar dari itu, yaitu menganggap fasik orang lain atau mengkafirkan orang lain tanpa hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam orang yang menduduh orang baik-baik bahwa mereka fasik apalagi kafir dan apabila tuduhan itu mengenainya maka ia mendapat dosa yang besar. Inilah yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Tidaklah seseorang menuduh orang lain itu fasik atau kafir, kecuali kembali kepadanya. Kalau orang yang dituduhkan tersebut, tidaklah demikian. Begitupun kita bisa mendapati, Bapak dan Ibu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya adalah seorang yang pemalu, dan pada saat yang sama Rasulullah adalah Tipologi dan sosok yang selalu menutupi kesalahan orang lain, maka di antara ahlak seorang Muslim sejati adalah pemalu dan menutupi aib orang lain. Ia tidak suka kekejian itu menyebar dalam masyarakat Islam. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang perusak yang suka memperbincangkan. Kehormatan ataupun aib orang lain, dan membicarakannya di tempat umum ataupun secara tersendiri, dan bagaimana ancamannya berupa siksa yang akan diberikan kepadanya, baik siksa dunia ataupun akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nur ayat ke-19: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar." di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidaklah mengetahui sehingga dengan demikian orang yang lisan yang menyebarkan cerita keji di masyarakat berdosa seperti pelakunya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata orang yang menceritakan hal yang keji dan yang menyebarkannya sama-sama berdosa. Inilah hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari. Pada bagian yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi kesalahan seorang hamba di dunia kecuali Allah menutupi kesalahannya di hari kiamat. Disampaikan bahwa suatu kaum datang kepada Uqbah bin Amir. Mereka berkata, sesungguhnya kami mempunyai tetangga yang meminum minuman keras dan melakukan hal yang tidak baik. Apakah kami akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Maka beliau berkata, tidak. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa yang melihat aib pada seorang Muslim, lalu kemudian ia menutupinya maka ia seperti orang yang menghidupkan anak yang dikubur hidup-hidup dari kuburnya dalam surah al-hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas apa yang telah kita dapati bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sesungguhnya kami disampaikan bahwa dari ibnu Mas'ud terdapat seorang laki-laki yang dihadapkan kepadanya lalu dikatakan kepadanya ini adalah si fulan yang jenggotnya meneteskan khamar maka beliau berkata sesungguhnya kami telah dilarang mencari kesalahan orang lain akan tetapi, bila nampak kepada kami, maka kami akan menghukumnya. Hal ini karena mencari-cari aib umat Islam, memata-matai, dan menanti saat-saat lemah mereka, dan membongkar kesalahan mereka adalah menyakiti orang tersebut, dan akhirnya menyakiti pula komunitas tempat di mana ia berada. Sesungguhnya, jika engkau meneliti aurat umat Islam, maka engkau telah merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Hadis diwakilkan oleh Abu Daud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati pada pagi hari ini. Semoga tidak saja kita membaca ataupun mendengarkannya, namun semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi setiap diri pribadi kita. Dan berjuang Bapak dan Ibu kita untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita berjuang pula seraya memohon kepada Allah semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allahu malaikatahu yusallu na'alan nabi. Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mari bersama-sama kita menyampaikan salawat dan salam sepenuh hati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, betapa kemarin kita mendapati di dalam sharing yang disampaikan oleh Dr. Boy Busmar, Sebetulnya kalau saat kita memperhatikan Dr. Boy Busmar menyampaikan mengenai bagaimana pesan-pesan orang tua, maka bisa kita memastikan bahwa yang melekat di dalam pikirannya saat itu. Dan kemudian mempengaruhi sungguh apa yang beliau rasakan adalah keberadaan ayah dan ibunya. Namun ketika hal itu disampaikan, maka hal yang sama pun menyeruak kepada setiap diri dan pribadi kita semuanya. Maka disinilah menunjukkan bahwa betapa universalitas Allah hadirkan keberadaan seorang ibu utamanya. Dan ayah dan ibu kita akan mengena kepada semuanya. Maka setiap pagi pula bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita hadirkan di dalam forum ini, di tengah menyadari benar bahwa betapa terbatasnya atas apa yang telah kita lakukan dalam hal kebaikan kepada ayah dan ibu itu. Atau boleh jadi kita menyadari benar pula bahwa dalam perjalanan kehidupan, ketika kita bersama-samanya dahulu, boleh jadi terdapat pula warna-warna di dalamnya ketika kita disadari atau tidak disadari telah menyakiti hati mereka. Atau boleh jadi di dalam diam mereka, menetes air mata mereka atas apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah berikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya walaupun boleh jadi secara fisik kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Allah yang telah menciptakan kita dan Allah yang telah menciptakan ayah dan ibu kita. Allah sangat mengetahui bagaimana kapasitas kita sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Maka bersama-sama kita menyempurnakan silaturahim kita kepada ayah dan ibu kita dengan menjadikan media doa sebagai media penyambung sehat tali silaturahim dan mengobati segala kerinduan itu kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah semoga Allah lapangkan kuburnya Allah hadirkan cahaya menyejukkan bagi mereka dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan di alam kuburnya untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang kita cintai dan kita rindukan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala dan begitu pun kepada bapak dan ibu yang bahagia sekali, masih didampingi oleh ayah dan ibu, atau salah satu dari mereka. Semoga bapak dan ibu dapat mengisi rasa syukur dan bahagia ini dengan semakin meningkatkan kualitas ketaatan dan kebaktian kepada mereka, memberikan prioritas terbaik untuk mereka, berjuang sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan kepada diri kita sendiri. Dan ketika Allah berikan keistiqoman untuk kita bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu sesungguhnya ketika itu pada saat yang sama Allah sedang mengekspresikan kebaikannya kepada kita dikarenakan atas apa yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita dan terutama setelah mereka tiada nanti. Hal itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan tiada tara manakala kita mengingat dan mengenang bahwa telah terjadi interaksi yang sangat indah semasa kehidupan kita dengan mereka dan yakinlah Bapak dan Ibu bahwa semakin berat yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita dan kemudian atas izin dan rahmat Allah kita bisa melakukannya dengan sepenuh sukacita maka itu akan menjadikan telaga kebahagiaan yang tiada tara setelah mereka tiada nanti dan pada pagi hari ini sama-sama kita menghadirkan doa itu untuk ayah dan ibu kita Rabbana firlanal walidaina warhamhum kama rabbawana shighara. Rabbana firlanal walidaina warhamhum kama rabbawana shighara. Rabbana firlanal walidaina warhamhum kama rabbawana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab dan sama-sama pula kita mendoakan untuk suami atau istri dan anak, -anak keturunan kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minash sholihin. Rabbana hablana minash sholihin. Rabbana hablana minash sholihin. Rabbana liyuqimush sholata faj'al afidatan minannas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati lahum yasykurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menghadirkan di dalam forum ini, menghadirkan semangat untuk peduli antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah hadirkan cinta sejati antara kita semuanya semata-mata karena Allah. Kita mendoakan pada pagi hari ini Ibu sekalian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajjah Min Suharyana dan telah pula berpulang kerahmatullah Bapak Insinyur Haji Irman. Dan telah berpulang kerahmatullah pula Profesor Dwi Hendratmo, sahabat dari Prof. Tati Rajab. Dan telah berpulang pula kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang tokoh dan ulama kita, yaitu Profesor Azumar di Azra, yang mendapatkan amanah yang luar biasa dalam kehidupan diantaranya Menjadi rektor UIN, menjadi guru besar UIN, dan juga sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai ketua dewan pers. Banyak inspirasi moderasi Islam yang telah dihadirkan di dalam kehidupannya, dan tentunya sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah, baik yang kita sebutkan namanya ataupun lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang tidak kita ketahui namanya yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah kembalikan mereka dalam kasih sayang Allah. Allah sayangi mereka, Allah cintai mereka. Allah song, song Allah jemput mereka dengan keriduannya. Semoga Allah ampuni dosa dan salahannya, Allah terima seluruh amalnya, dan Allah dapat gandakan ganjarannya. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya menyejukkan bagi mereka, dan hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan yang Allah hadirkan bagi mereka di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسم اخرهم اكرم نزلهم واغسلهم بالماء والصلاة والبر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu. Untuk Ibu Titik Kartika yang kembali harus dirawat kembali saat ini. Semoga Allah segera sehatkan dan Allah sembuhkan dari sakitnya. Dan begitu pun untuk Ibu Nur Aini yang juga dalam keadaan sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah sembuhkan. Dan kemudian sama-sama pula kita mendoakan untuk putra terkasih dari Bunda Ratu, yaitu Ananda Andri Suryaningrat bin Muhammad Yusron yang juga dalam keadaan sakit. Sama-sama kita doakan, termasuk juga bapak dan ibu ataupun saudara-saudara kita lainnya yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah sehat, Allah sembuhkan, dan semoga kesabaran dan keikhlasan menghadapi semuanya ini. Semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan salah, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakuan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita pun bersyukur pula, Ibu sekalian, bahwa sahabat kita, saudara kita, Bapak Puadi Abbas, mensyukuri nikmat umur yang telah Allah berikan kepadanya. Dan begitu pun saya mendapatkan info pada pagi hari ini bahwa suami tercinta dari Prof. Tati Rajab juga mensyukuri nikmat umur yang telah Allah berikan kepadanya. Tentunya sama-sama kita mendoakan semoga Pak Fadi Abbas, kemudian Bapak Richard Menko, suami dari Prof. Tati Rajab, serta Bapak dan Ibu lainnya yang mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah. Semoga sama-sama kita syukuri nikmat ini, dan semoga dengan kita mensyukurinya menjadi nikmat yang barokah. Kemudian, Allah bukakan pula pintu rahmat yang lebih luas lagi untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membaca ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-20 dari Surah ke-15 Surah Al-Hijr. Sebelum nanti, insya Allah kita akan memasuki acara beranda, di mana acara beranda pada hari ini, insya Allah, menjadi acara yang sangat istimewa sekali bagi kita, Bapak dan Ibu banyak hal nanti yang kita ingin dengarkan dan kita resapi dari pengalaman kehidupan yang dialami oleh sahabat kita, guru kita, Profesor Tati Rajab. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau. Dan insya Allah dengan secara seksama kita mendengarkannya nanti. Semoga Allah bukakan kemudahan bagi kita semuanya untuk menyerap butir-butir hikmah yang dihadirkan Allah dalam kehidupan beliau. Dan sejatinya memang demikianlah ayat-ayat Allah itu tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat Allah itu terdapat pada seluruh alam semesta ini, termasuk apa yang bisa kita dapati dari orang-orang yang berada di seputar kita, baik dari apa yang dilakukan ataupun apa yang telah dituturkannya. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan beridhoi kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, kita insya Allah akan membaca ayat ke-16 dan khusus pada pagi hari ini, kita akan didampingi oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada beliau untuk hadir bersama-sama kita di pagi hari ini. Dan dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan semoga Allah meridhoi dan mengijabahkannya. Bersama-sama kita membaca Ummul Qur'an Al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alrahmanirrahim. Malaikatul يا نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بالله من من الشيطان الرجيم بالله الشيطان كانت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم و قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وهافظ نها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيء بسم الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السم السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها والأرض مددناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها [وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَنْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ موزون <applause> وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لَهُ بِرَازِقٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم